Dewi Rahayu, warga Dusun Ngerambah, Desa Ngerancang terkesan dikunjungi Satgas TMMD di rumahnya. Lebih lagi, ia diminta mengajari Satgas membuat ronde. Dalam rangka program TMMD ke-110, Kodim 0813 Bojonegoro, Wiwi Rahayu mengaku sudah tidak asing lagi melihat Satgas lalu lalang di sekitar desanya. Wiwi Rahayu tidak menyangka dikunjungi Satgas TMMD di rumahnya, yang kebetulan saat itu dirinya sedang membuat wedang ronde. Tanpa canggung, ia mengajarkan cara membuat wedang ronde saat diminta Satgas untuk mengajarinya. Wiwi Rahayu mengaku terkesan ia tidak menyangka dikunjungi Satgas TMMD, lebih lagi ia diminta untuk mengajari cara membuat wedang ronde. Kegiatannya saya lagi membuat wedang ronde, Mbak. Terus Pak TNI-nya datang terus pengen belajar membuat wedang ronde. Terus saya ngajarinya ya rada kagok gitu. Saya senang karena Pak TNI-nya mau belajar membuat wedang ronde bersama. Saya senang banget ada TNI masuk desa. Mudah-mudahan orang-orang desa, orang-orang kampung itu potensinya bisa maju dan membangun jalan-jalan di desa. Ia juga berharap dengan adanya program TMMD dapat meningkatkan potensi Desa Ngerancang, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro. Tim Liputan Cahaya TV.